Salam sejahtera semua. Nama saya Samir. Saya dari kelas 6 Setia. Hari ini, saya ingin membuat satu eksperimen untuk menunjukkan bagaimana zilang berfungsi untuk mengangkut air. Untuk melakukan eksperimen ini, bahan-bahan yang perlu disediakan adalah batang tumbuhan, contohnya sawi, air berwarna dan cawan. Langkah pertama, ambil batang sawi, potong atas dan bawah batangnya supaya kita dapat melihat kesan dengan lebih jelas. Kemudian, gunakan air berwarna dan masukkan batang sawi ke dalam air itu. Selepas itu, rendamkan untuk beberapa jam. Sekarang, kamu akan melihat perbezaannya di mana warna akan naik ke batang. Lihat. Sebagai kesimpulan, air akan diangkat oleh tumbuhan melalui zilang pada batang. Sekian, terima kasih.